I'm an idiot. It's showtime! I don't deserve these powers, if I'm being honest. Like, what am I even contributing? Ow! There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge, and he's so manly. And Batman is so cool. And I'm just me. Razam, Fury of the Gods. So, first impression aku suka sebab dalam aku suka. First impression dalam dia punya trailer tu, pasal dia link dengan lagu Eminem tu. Oh. Kan, dia punya best lah. Lepas tu, masa dia sebut what's my name, dia orang sebut Razam tu kan. Dia kita tengok the whole movie, aku agak kurang lah. Pasal, aku suka, fun. Fun lah. Macam tegi sikit lah pada aku. Tak ada lah, aku rasa biasa je tu. And then aku tak berapa jelas, tak berapa faham mana aku Lucille Liu dekat situ. Dia ada daughter of Zeus kan? Aku faham lah watak dia as a daughter of Zeus, tapi Zeus is Greek, not Chinese. Oh, pasal itu je. Yes lah. Pakcik appropriate lah kau ni. It doesn't make sense kan, sebab it's not in the Chinese literature. Adakah ini watak dia di situ disebabkan untuk Chinese punya bro, market? Kau kena faham sekarang dunia inklusif ala-ala barat ni. Diorang, orang ni boleh jadi black, orang ni boleh jadi Asian, orang ni. Sebab kononnya orang-orang Asia dan orang black tak diberi ruang. So sekarang ni sesiapa boleh main sesiapa pun. Tapi kalau kau tolak Lucy Liu wise tu, okey tak cerita dia? Mungkin sebab dia mungkin. Pasal Lucy tu memang mengganggu aku punya fokus lah. Aku rasa macam okey sebab dia nak menunjukkan dia walaupun kurang dari segi kenapa Shazam ni macam tak pernah berkembang, masih ada masalah, masih lagi tak ada, you know, super power yang best, you know, berkembang daripada Pak Wan. Tapi bagi aku memang itulah perangai budak. Kau nak expect macam mana? Aku tak ada isu dengan Shazam tu punya ni. Kan, dia punya concern dia terhadap family. Dia punya pasal dia anak yatim, masalah-masalah budak, you know, dia punya boys punya, you know, kan. Tapi fighting scene okey, aku suka fighting scene dia. Yeah. Action dia okey. Sebenarnya bagi aku okey cerita tu. Dia fun lah dan dia kembangkan lagi kisah macam mana dia boleh kembalikan balik so-called Merlin ni. Yang black guy tu, you know, kembalikan dalam dunia tu. Macam mana dia nak kembangkan lagi kisah Shazam ni, mungkin selepas ni boleh masuk dalam dunia-dunia DC yang lain. Kan, tapi aku suka yang first lagi lah. Hopefully next punya pertama baik. Ya, hopefully. Tapi aku rasa kat, dia tengok pada ni, kalau tak untung memang dia takkan sambung. Aku tak tahu lah sekarang ni berapa dia orang punya kutipan kan. Okay lah, aku try lah. So, okay, itu saja. Okay, so kita tanya dulu Shazam daripada kami. Jangan lupa like dan subscribe.